Eh, jujur lah, harga instan. KD produksi dua diambil satu diambil di praktek mid, satu diambil di praktek semester, dua lagi diambil di praktek harian. Yang baru saya ambil kan belum pernah, baru yang di praktek mid kemarin. Nah jadi ini saya ambil praktek hariannya. Praktek hariannya kalian buat permeja satu teks anekdot. Alah ribet kali. Nanti kalian bertiga ya. Boleh bertiga boleh. Boleh satu kelas. Enggak boleh. Kalau yang maksimal boleh lah Kak. Belum pas tak. Ini ya. Siap bertiga boleh. Berdua minimal berdua maksimal bertiga. Teksnya teks anekdot, ceritanya harus ada cerita lucu tapi mengandung unsur sindiran. Oke. Terus nanti dipraktekkan di depan satu persatu di depan kamera. Satu kelompok minimal dua atau maksimal tiga. Setiap kelompok buat satu saja teks anekdotnya. Apa teks anekdot itu? Dengar, dia berisi tentang cerita lucu tapi ada pesan yang mau disampaikan. Rasis tak rasis. Banyak kali ya kalau bisa. Makanya berasis. Hah? Cerita panjang loh rasisnya. Gak lah, dialog-dialog pendek aja seperti yang di buku kan gak panjang. Lagi pula kan kalian bertiga atau berdua. Ya udah dibagi dua lah kerjaannya. Jadi kalau yang dari kan gimana? Yang dari nanti kirim via WA. Saya umumkan di grup. Saya umumkan aja sekarang ya. Kalau lucunya sindirannya ke rasis. Enggak mesti, karena sih terserah apa aja boleh. Boleh. Kita pernah politik. Baik tentang politik, pendidikan, agama, sosial, apapun itu. Tapi jangan sampai ke pelecehan agama ya. Iya, lucu tapi lucu bukan berarti melecehkan. Boleh dialog, boleh cerita. Tapi kalau bisa dialog aja biar bisa diperankan. Kalau dialog minimal ada, kalau satu orang dua dialog berarti kalau tiga minimal ada delapan dialog kok. Kalau empat, empat. Hah? Empat apa ya? Orang bisa. Enggak, maksimal tiga. Kalau gua nyetel aja. Empat. Masalah siapa kawannya terserah. Mau pas meja boleh. Kita bertiga lah. Saya kawan rupanya. Iyalah. Di luar kan kawan. Tahu.
88, halaman 91, halaman 93 itu ada contoh teks anekdot yang bentuknya dialog. Oke, nggak bilang 88 ya, jangan bilang ambil. Nyetel kau. Apa rupanya bapak? Iya, boleh. Tiga lagi kita lah. Nggak boleh. Boleh. Dia harus sama kawan. Iya, kita kan kawan. Iya. Cringe. Start. Dialognya cringe. Jepang barat. Maksudnya? Ya, artinya Pak Bara kan sudutnya. Iya, dia enggak lucu, cuma dia mengandung sindiran ya. Awok ya, awok yang marah. Iya. Garing dia, garing. Itu cuma kemarin lah. Dalam kamarnya ada cuma bulan satu. Sini dia ini buku dulu. Karena gini, kalau orang politik biasanya kan kekuasaan itu maunya turun temurun. Dengar dulu, kalau yang masuk pejabat yang kenapa kan kata di situ dialognya kenapa pejabat itu tidak mau berdiri dari kursinya kalau dosen ilmu politik? Karena rata-rata orang yang duduk di kursi pemerintahan akan mewariskan kekuasaannya ke anaknya lagi. Gak usah jauh-jauh lah ya. Presiden kita anaknya coba ada nggak kuliah di bidang politik? Kenapa bisa jadi gubernur tiba-tiba? Nah, gitu kan. Jadi orang yang ada di kursi politik di dinas pendidikan aja rata-rata itu pasti dari keluarga ke keluarga gitu. Jadi itu sindiran sebenarnya untuk orang-orang pejabat yang mewariskan. Begitu dia pensiun atau ganti periode, dia cari lagi kerabat-kerabat dia untuk menggantikan itu gitu. Gitulah memang sistemnya. Makanya dia bilang kenapa dosen ilmu politik itu nggak mau meninggalkan kursinya, karena memang sifat orang politik itu selalu mencari pengganti dari kerabatnya. Kerabatnya juga gitu penggantinya. Ya kayak keluarga kerajaan. Judulnya aja kita republik, tapi si isi pemerintahan kita kayak kerajaan. Bertukar itu pewarisnya juga. Makanya kita susah majunya. Ini sifatnya nyindir orang. Boleh orang, boleh instansi. Binatang. Instansi kayak KPK, presiden, negara. Budaya juga boleh. Atau kelompok-kelompok tertentu, misalnya kalau nyindir geng motor. Boleh. Kenapa? Jadi apa? Atau nyindir gamers. Boleh, tapi harus dibuat dalam bentuk dialog. Yang marah saya. Enggak. Oh, yang ini Indonesia untuk di Mobile Legends. Atau menyindir supporter sepak bola atau bulu tangkis bisa juga. Kan kalau kita kadang kan supporter kita agak-agak barbar gitu kan. Gimana sih? Kita buat satu lagi. Kita harus menggunakan 100%. Apa ya kalau dibilang ini? Tiga lagi kue. Nggak payah lu lah, bagus kita. Berdua ya. Berdua aja, emang ini kedai kopi. Yang penting kan nggak dijalan. Nggak boleh gitu. Nanti kan nggak pintar. Ntar ya saya pikirin ya. Aduh, mikir lagi. Kita bisa nyanyi. Oh gini misalnya, kalian bisa buat, ini contoh dari saya ya, kalau saya buat teks anekdot. Misalnya kalian beli sebuah ciki atau makanan ringan, terus ada dua orang, satu penjual ciki, satu pembeli makanan ringan itu, terus dia milih ciki yang bungkusnya besar, yang lebih kembung, itu lebih mahal harganya. Kebanding yang bungkusnya kecil. Nah ternyata dia belilah dengan harga yang mahal. Terus dibuka ya rupanya isinya lebih banyak anginnya dibanding cikinya. Kan biasa gitu kan, kalau ciki kan ditiup kan bungkusnya. Nah terus itu menggambarkan gini,
kok loh kenapa yang besar lebih mahal ya? Karena bungkusnya lebih besar, tapi isinya kan lebih sedikit gitu. Nah, itu bisa kita buat jadi sindiran untuk level pendidikan atau gelar. Kadang-kadang kan orang yang gelarnya lebih tinggi dalam dunia pendidikan lebih mahal dibayar, padahal belum tentu kapasitasnya lebih besar. Itu bisa. Oh, itu dia contoh sindiran. I know. Misalnya dia gaji S2 atau S3 jauh lebih mahal daripada yang S1, padahal kadang-kadang kapasitasnya lebih kecil atau sama. Nah, itu bisa. Atau nanti yang jadi tokoh-tokohnya bisa kita buat jadi dosen sama misalnya profesor. Gitu, profesor itu lebih milih ciki yang lebih besar. Kenapa gitu? Iyalah, ciki yang lebih besar lebih mahal. Kayaknya nyinyirnya nggak boleh langsung gitu, kan? Langsung buat penumpang aja. Iya. Langsung aja lah. Kalau langsung bukan sindiran, kan? Itu namanya sinisme. Sekarang kalau dua orang, yang nggak tahu, lucunya yang penting pesannya ada. Kalau misalnya dia buat 5 atau buat 1 kan? Ya terserah, itu masalah kalian lah. Kalau kalian sepakat seperti itu, yang penting ceritanya bagus. Ini konteksnya gimana? Yang penting dia ada strukturnya, orientasinya siapa dulu tokohnya. Terus ada krisis kayak pertanyaan, baru ada respon, baru ada koda yang bikin lucu. Kalau bisa lucunya di bagian-bagian akhir. Itulah struktur anekdot kan. Ini ya. Berterima kasih banyak lupa. Ini adalah. Jangan. Oh, dibuat. Mau kita lucu, mau kerasi. Siap, saya. Soal rasis gak masalah. Gak apa-apa. Karena yang agama. Tapi jangan rasis yang terlalu melecehkan. Kalau misalkan bilang kayak Cina Toki atau apa gimana, boleh lah mas. Cina Toki. Kalau sampai mengejek suku atau agama tertentu jangan. Apalagi sampai bawa-bawa kitab atau nabi. Kalau masalah apa kok? Tapi kalau masalah bangsa ya. Dan apa nak lagi mas? Dan buat kenara. Jadi haters. Siapa yang sekolah di sini? Buat kenal. Dari dengar, biar saya panggil ya. Irfan ada. Irfan Rizky. Ikhramullah. Gian. Zahirul. Ilyas. Farhan Aditya. Iqbal. Muhammad Farhan, Rizky Setiawan, Rizky, absen kan dia? Yang mana? Vaksin dia dah. Sodikin Purba, Farhan Sidik, Narin dia, Ilyas, Raka, Ilyas Farhan dia. Lukman, Naringa, bangkit Lukman, Lukman, jangan tidur. Gak tulang deh. Fatayla, Abdul Aziz, anak, jadi pada Rayvan, ada yang mau dipanggil? Siapa yang mau dipanggil? Akiti, si Bukhari, dia Bukhari. Terus Al-Kindi ya? Rizky lah. Tangisa.
sindiran dong. Gua, kamu siapa? Iya. Tadi saya lupa ngisi ini lah. Buku kayak gitu. Kalian akan ngisi? Apa? Jadi buat? Kenapa gak dibuat? Ngapain dibuat? Kurang kerjaan. Oh itu pasti ini tuh kalau di sisi buru. Gak bingung aja. Mereka gak tau. Gak masak. Sekretaris. Dari Agustus loh mas. Sekretaris. Sekretaris. Tahu berapa? Siapa tuh lainnya? Sekretaris kalian siapa? AF Kastan ini. Hantu. Gua lah. Hantu. Itu. Anaknya ini. Iya. Iya. Jangan saya marah-marahin nanti. Robi apa nih? Semua lah. Yang namanya Robi itu lah. Tapi iklan buat aja sama-sama di buku latihan padahal ini satu dialog yang dari sini baru ditulis teman kamu nanti yang misi yang presidennya mungkin dia butuhannya tapi sama-sama dua-dua kalian tulis di buku latihan ya, tulis dari kalau misalnya maju nanti di depan itu laporan di bawah anda baca salah satu laporan iya dia lembaga dia. Ah, saya tahu, Ustaz. Saya tahu itu di zaman Soeharto, Ustaz. Waktu saya SD. Oh, itu kalau yang katanya kan di Soeharto itu kan air isi belah. Keluar. Iya. Gimana? Ya, gua kan harus bilang. Masih berarti. Berarti Soeharto itu di Tato. Berarti yang ketiga kan. Dialog. Iya. Kenapa? Dina minum. Belum. 90. Kenapa kok? Kenapa apa hubungannya? Karena orang sudah berkeluarga. Oh, enggak. Saya 93. Jadi saya SD waktu tahun 98-99 waktu runtuhnya Soeharto. Berarti pas zaman Soeharto kan sebenarnya dari segi perekonomian enak sih, harga-harga murah karena dia pertama kali, tapi dia yang pertama kali buka utang kan. Jadi waktu itu belum terasa efeknya, jadi masih merasa seolah-olah kita makmur karena baru ngutang. Kayak kita baru dapat utang banyak gitu. Jadi infrastruktur dibangun di mana-mana, minyak lampu murah, BBM. Di pos krisis moneter. Iya, moneter tuh sempat naik, tapi naiknya memang mungkin zaman dulu kan dari harga BBM Rp200 jadi 800.
naiknya besar, cuma besarnya waktu itu masih dalam jangka inflasi yang tertutupi karena masih dulu kita hasil alam kayak PT Arum, Pertamina, terus tambang emas masih bagus untuk menelan inflasi itu. Kalau sekarang kita inflasi segitu udah tamatlah negara kita langsung. Jadi pas pusat demo Chris Conan ikut juga? Enggak lah, masih anak-anak saya waktu itu. Wes saya ngomong itu. Enggak ya, saya waktu itu udah dewasa, waktu melakukan pacaran saya tahu. Iya. Enggak yakin aja. Kenapa kau enggak yakin? Berarti saya udah melewati berapa presiden itu? Soeharto, Habibie. Oh tiga, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, Jokowi. Udah lima periode saya. Berarti Gus Dur? Gus Dur, ya Gus Dur juga masuk ya? Iya. Enam lah berarti ya. Tapi Gus Dur di lengser. Dari semua itu yang terasa membaik itu Habibie lah. Gak ada yang lain. Habibie sama SBY, tapi daripada itu lebih Habibie. Tahu. Ketika Habibie memimpin, waduh luar biasa kalian. Terus dia kalau ngomong di televisi itu gak ada gitu media-media itu yang menyepelekan. Karena dia bahasa Inggris bagus. Terus cara dia respon masyarakat sopan, pintar, cerdas. Terus kan kita buat pesawat pada masa itu. Onderdil elektronik semuanya buat di Indonesia. Keren lah negara kita, hampir kayak Jepang. Tapi cuma hampir, mencapai satu tahun. Ya karena dia melepas Timor Leste. Dia kan orangnya matematis, karena Timor Leste itu merasa banyak merugi. Terus dia separatisme, terus melakukan gerakan pemecahan diputusnya dari Indonesia. Tapi karena DPR gak senang sama dia, dijadikan alasan untuk dikudeta. Padahal rakyat-rakyat senang sama dia. Dia pintar, terus dia gak main-main tender, karena dia anak IPA kan. Jadi dia berpikirnya secara matematis aja. Kalau dia kalau yang lu pernah kita dengar, Sar? Kenapa? Apanya? Yang boleh? Tentang apa aja boleh? Boleh. Tentang apa saja boleh, asal jangan lecehkan. Tapi yang terusnya dijawab Megawati ya, Pak? Enggak. Megawati banyak jual aset. Terus harga-harga juga naik. Oh, Megawati berarti yang bikin Indonesia bobrok. Enggak, bobroknya itu sebenarnya sejak masa Soeharto. Jatuhnya kita tuh sejak Krisis Monen. Oh. Ngomongin ini YouTube nanti. Enggak, betul kok, kita tahu. Enggak apa-apa. Memang tahu kok semua orang. Enggak boleh. Lanjut terus, kan. Ya masalahnya di zaman Soekarno kita pernah keluar dari PBB dan nggak masalah. Tapi Soekarno itu yang bikin apa namanya rakyat gerawan. Dia yang dukung PKI. Sebenarnya nggak dukung, dia cuma menyestabilkan ekonomi. Cuman dia lemah. Terus dia mengajarkan ahas. Jujur maju nih lah. Kenapa? Maju. Siapa? Kenapa begininya? Maju dua orang. Iya. Oh, salah. Namanya Ujian Pra. Mengke kan? Ini kegiatan. Ya kan kalian anak-anak, harus kayak anak-anak. Kalian anak-anak nggak? Ya balik lah. Kamu ada anak-anak apa bukan? Kamu anak-anak apa bukan? Emang baju lah, remaja. Tapi masih kelompok anak sekolah kan? Iya. Tapi berarti kan anak-anak. Kita udah kuliah pun kelompoknya pun anak kuliah. Enggak lah, mahasiswa bukan siswa. Beda. Maha berarti di atas segala. Maha. Kalau kan masih anak-anak sekolah. Pangkatnya masih 2000. Iya kan? Jadi udah apa? Anak goceng. Ngapain ya kalau ada kereta? Ini kereta kok. Kemarin cuma mau makan. Kenapa? Permisi. Ke? Cepat.
kacau. Nyoblos Bang Barbar. Aduh, rusak ready. Ini semua di shaker. Macam apa ini? Menteri perikanan siapa yang korupsi, Ustaz? Gak ingat lah saya. Udah berapa kali ganti menteri, saya mana ingat lagi. Iya, di sosial. Oh, gak capek itu kemati ini. Oh, Puan. Puan marah nih. Buat mobil. Ban apa yang masih negara? Ban apa yang merah? Oh, wow. Yang bikin joke siapa? Ayo lima. Iya, emosi dia. Yang bikin joke siapa? Emosi. Kalau mau ngomong, kasih paham belum, men? Masa kakek banget. Aman kok kita bisa. Ada mata-mata di sini. Coba kau bikin Hack domino itu apa? Jangan jangan game game KPK sebenarnya bagus ya. Ada chipnya. Tapi coba lah, enak lah. Saya nggak suka itu game. Masalah sih. Enak di game ini enak. Itu ya. Bisa menghasilkan. Nah, aku itu yang top. Jadi nanti kan itu ya, kan saham ya. Saya itu Nomo Romix nih. Kenapa? Main orang atau itu efek juga. Kenapa? Yang suka tuh adik saya, dia bisa berjam-jam gitu main. Saya pusing kepala saya, liatnya aja udah pusing. Dia bisa tahan gitu sampai seharian gitu. Ih, mual saya liatnya. Pasalnya apa? Set mual? Enggak, maksudnya dia bisa kalau hari Minggu itu dari pagi non-stop sampai sore. Tahan baterainya. Adik saya di nanti dari handphone pindah ke laptop dari kenapa laptop ya? Mobile Legend iya rumah kalau udah dari pagi sampai sore kelas berapa kelas sama kayak kalian ya dia jumpa dia Ustaz dia paling kecil dia sebenarnya udah nggak tahu lagi tiba-tiba bisa ada anak lagi gitu kayak mana muka ya mana tahu lagi nanti jumpa di jalan tumbuhan nggak ngucap mukanya ya mirip saya lah. Jadi streamer ya kamu nggak usah pakai masker kenapa jadi streamer tahu kalau dia sering pakai lagi baru tumbuhan lagi. Oh ya sekarang lagi naik daun itu tapi dia lebih putih dari saya kayak papan tulis itu. Enggak, pokoknya dia lebih putih dari saya. Sosok aja kira. Yang cewek udah sama lagi kuliah. Sosok dia sekian juga enggak ada. Yang bimbel itu sekolah. Kenapa? Yang di bimbel itu sekolah. Bimbel. Besar paling besar? Ya, cuma tiga ya kamu. Saya, terus yang kedua masih kuliah semester 1 baru tamat. Cewek yang ketiga cowok sosial kan ya. Terus nyinyirnya itu di mana? Yang ketiga ini sebenarnya udah gini sih udah ibu saya enggak menyangka bakal punya anak lagi gitu. Rupanya tiba-tiba ada. Berarti seberapa banyak rezeki lah? Hah? Seberapa bersaudara? Tiga. Saya adik saya cewek, adik saya cowok lagi. Ya. Berarti saya sendiri tuh. Dua lah. Oh. Satu yang pertama sama yang ketiga cowok, yang tengah-tengah yang cewek. Dulu saya kira apa ini lagi? Gila ya, Chris. Hal training ini mana? Hal training sudah berapa?
contoh gambar dan teknik video. Oh, setahun masih sekolah itu kok. Udah bisa. Rizky lah duluan maju nih kayaknya ya kan? Jangan, dulu jangan lah. Kasih berapa? Kenapa Kak Kams depan aja? Kalau bagus 90. Hah? Duit. Kak Kams depan aja. Depan depan. Sekarang lah bisa. Jadi mikir kan. Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti? Jadi gitu. Kayaknya Rizky nih yang pertama nih. Oh gitu, Juksa. Bisa sekarang kenapa nanti? Welcome to my way. Empat orang ini kan jadi bisa satu orang ayo lima ayam ayam makan bisa berang semua yang bisa berang iya lu punya kayak gitu bro. Kemana dia nanti pulang? Hah? Biar tahu aku. Baru kepala ini yang ini. Lumayan lagi tahu deh. Tadi kepalaan tuh pasti ditanya nih juga. Aku pernah bisa foto ya. Aku pernah bisa tanya. Ya. Nanti saya kawan kamu. Ya dulu hasilnya lah baru dinilai. Yang hasilnya sudah. Hah? Hasilnya. Ya boleh, mau langsung maju juga boleh. Nah. Ya siap. Iyalah. Udah enggak, jangan lama-lama nanti. Saya sudah
berapa air galon murni? Apa yang dipesankan? Ya udah lah, gimana lah? Maksudnya apa? Makna di balik cerita ini apa? Makanya apa? Jadi maknanya dibuat sendiri, dibuat lain lagi apa jadi satu dialog itu? Kalau bisa tersirat dalam dialog itu. Atau tokoh-tokohnya bisa kayak tadi kan jualan ciki itu, misalnya tokohnya profesor sama dosen. Kenapa Prof lebih mahal ciki yang besar? Ya iya, karena kan yang biasanya lebih besar dan yang tampak besar biasanya kan lebih mahal harganya di pasaran. Jadi kan nyindir kalau profesor itu dia lebih mahal gajinya, padahal isinya mungkin belum tentu sama. Gitu dia. Kalau ini tokohnya mau kalian ganti jadi yang lain juga boleh, dengan konteks cerita ini juga. Tapi harus ada pesan yang mau disampaikan. Apa gitu. Bagus sih udah, cuman apa gitu pesannya belum dapet gitu. Jadi anak nyindir dia. Nyindir bukan mesti nyindir dia, terserah mau nyindir apa aja. Tapi kalau mau ngejalan nyindir dia. Kenapa deh? Kayak kenapa? Kenapa? Pesannya dibuat juga. Ustaz, pesannya dibuat juga apa yang kita sindir. Ustaz, kalau 8 lebih apa? Kenapa? Kalau 8 lebih, ini kan kami kan 3 orang. Kami boleh dibuat dari 8 orang. Oh boleh, boleh. Boleh, boleh. Silah, silah. Berarti ini kan orang kata apa? Tidak kasih nama. Ya kalah bebas pakai pikir aja.
Keren nih, siapa punya? Kirpan yang mana orang? Kirpan sama kamu? Kemasannya doang. Siapa namanya? Muhammad Ivaniski dengan Muhammad Tuhir. Muhammad ini? Iya. Langsung apa? Siap, ketua koruptor. Kok nggak tahu tikus perdas? Iya, koruptor. Ya, ikut ikut dia. Mau dipraktekkan langsung? Iya. Praktekkanlah ke depan berdua. Tapi jangan lihat buku kalau bisa. Tes sama nara. Hah? Coba tes dulu. Kita pindah, Ustaz. Hah? Ikram sama siapa? Sama Repan Jan. Hidat! Ini, coba lihat. Nanti isi aja. Ini udah ulang. Yang dilatih. Ntar ya. Iya. Ntar dia tadi dia daftar. Mana sih mu? Ayam pecu. Ini Lukman sama siapa? Tak sempat hilang. Yang dicorok ini? Ini ya. Damir. Kalau ini Raka, Raka mana? Ini terlalu to the point. Ini terlalu to the point. Sindirannya tuh terlalu mengarah. Ini bukan sindiran lagi nih, udah blak-blakan. Iya. Kalau yang anekdot itu dia lebih ke hal-hal yang sifatnya masih tabu gitu, belum jelas ke siapa orangnya, terus apa yang dibahas. Kalau ini kan udah langsung aja. Ini langsung udah ngeces gitu. Tapi enggak apa, untuk sementara saya kasih nilai dulu, kalau mau diperbaiki nanti boleh. Raka sama siapa? Raka sendiri, Ustaz. Bukan Raka. Iya. Ini kalau memang mau diperbaiki saya tambah nilainya. Hebat.
Terus pesannya apa? Salah sih. Cuman pesannya kurang kena aja. Konteksnya apa? Coba coba lihat punya kalian tadi. Berarti Ustaz ganti namanya jadi Ustaz. Saya ini kita namanya Ustaz. Ya Ustaz. Oke, ganti jadi pemimpin gitu Ustaz. Boleh. Namanya kan Ustaz. Ustaz Atlas. Ya Atlas. Apa siapa nih? Rizky sama Farhan. Lukman. Pantai Leman, nama di mana sih nama sini? Mana? Oh, ada. Kisah, gitu maksudnya. Boleh sekarang, kayak punya mereka juga bagus juga ya? Kan anak kok gak ada plus deh? Udah gak usah. Sama ya. Mana Lukman? Ini kan ada lihat enggak beda ini kan yang kemarin yang ini saya kalau enggak ada di sini kan saya akan lihat praktek di depan kita aja iya di depan lah di sini iya satu ke depan aja ya dengar semua ya harus dengar semua iya lah kalau pelan-pelan ya namanya bukan praktek ya bisa ke depan saya lagi sebarannya tapi gak usah banyak congkuna langsung maju ya orang ini kan mau contoh apa contoh pertama atau si Rizky yang pertama boleh kalau nanti kamu contoh anak gak apa nyindir-nyindir orang anak kalau nyindir kemana doang tapi kalau suruh nunggu orang bisa kalau? Anak kalau nyindir-nyindir orang gak pandai tapi kalau masa aku yang buat sini aku tinggal gilang ya. Iya. Ini dilipas dilipas dikipas kenapa dikipas ke miniatur itu bahasa apa? Bahasa Indonesia ya itu? Bahasa Indonesia ya? Iya? Tidak tahu ya? Tidak tahu kan? Jauh lebih saya saya berpikiran dikipas dalam arti yang sebenarnya jadi kenapa dia dikipas malah nanti? Jangan sebenarnya pesan yang disampaikan di balik cerita apa? Pesan yang disampaikan di balik cerita. Abdul Aziz ya. Mana sih si Abdul? Tidak selamat. Alkindi. Alkindi mana? Dan pulang nak. Pulang ini banyak dong. Tertutup lagi. Jadi kita ngomong dia. Pas ya. Alkindi mana namamu di sini kok nggak ada? Dia jarang masuk dah pakai ada nama dia. Dia nyasar dah. Nyasar lah. Oh bisa nama mulu mah di sini. Aduh. Iya kan? Dia jarang masuk. Oke okay, dah. Dia dari pusat. Ah. Sudah saya bolos aja. Ah, dia ngajak wajib. Emang dia dijual orang, dijual dia kan.
dia bilang yang mau berisi. Aku enggak bilang, aku cuma bilang. Ya jangan lapangan. Lagi pelatih. Siapa yang namain? Ada juga yang bilang lihat. Wah, ausat. Saya lagi baca ya, Sat. Aku udah gatel kan ini, udah lama enggak nunggu. Pulang jam berapa? Hah? Udah pulang. Udah pulang ini. Kayaknya. Udah kayak udah pulang. Nggak ada pulang nggak? Kelasan nggak mau pulang, ini mah terlalu gini sih. Bajingan. Anak itu. Aja deh. Dia terlalu. Ini mau siapa juga? Anas tak. Jangan ditengok weh. Sudah tidak ada di like. Jangan ditengok weh. Nah, sodikin Ilyas. Ada apa? Mana lah? Bagus lah, bagus kan? Dia tuh udah terlalu to the point cerita kalian. Gak masalah lah, yang penting siap lah. Saka sana ini lah. Gak rata. Yang penting A plus bos. Gak rata. Ini juga terlalu to the point, tapi gak apa. Botol. Ini kok gak di A plus, kok gak di punten ya? Hey. Oh, dua-dua. Sama aja sih, nilainya masuk juga. Gak masalah lah. Tuhari dengan bro. Lagi yang mana? Sama aja buat ini. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.